Enggak, kita sudah tahu dan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau soal penilaian, karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami dan semua berbicara soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus begitu. Nah, tentu dengan kejadian terakhir, ya angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya, alias ya turunlah skornya. Gitu, silakan. Ya, terima kasih. Ya, saya ini ketua PMI, PMI tahun netral, jadi tidak bisa menjadi TPN. Bahwa masing-masing Anda semua punya pilihan politik, silakan, tapi ada hal-hal tertentu yang membatasinya. Kalau hukum ini, ya seperti dikatakan, kalau di Makassar saya baca, Pak Ganjar mengatakan 5 gitu kan. Ya, saya kira Anda juga mungkin sependapat, gitu. Terutama karena soal terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan. Jadi, sangat penting sekali. Sekali lagi kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan, mencapai tahun 45 seperti diinginkan Pak Jokowi. Tapi syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral. Begitu tidak, maka bangsa ini akan mengalami masalah. Saya kira itu ya, cukup. Satu lagi Bapak, satu lagi boleh gak?